Adalah kesatria atau senopati yang dipilih. Dengan berbagai ilmu kanuragan yang ia miliki, hampir selalu pasukan Mataram dibuat kocar-kacir dan luluh lantak saat melawan Kadipaten Senggulu. Setiap pergerakan Mataram selalu kandas di palang perlawanan seorang Prokoretno. Penggalan kisah inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal penamaan wilayah Malang. Kata Malang diambil dari kata palang yang artinya mengalami atau mengada. Kamu akan bangkit.